rumah di atas batu atau atas batu di RT2 Desa Pekertoyo Limbangan Kendal. Rumah ini sebenarnya bukan rumah tapi sepertinya spot wisata begitu, atau seperti tempat nongkrong atau kafe. Kedepannya akan seperti apa akan saya kontenkan lagi. Yang jelas ini sebuah bangunan seperti tempat nongkrong santai, entah kafe, entah rumahnya orang kaya, kurang paham saya, yang dibangun di atas perbukitan, yang mana perbukitannya itu sebagiannya adalah tanah biasa, sebagiannya lagi bebatuan atau struktur bebatuan batu begitu. Daerah ini merupakan rangkaian perbukitan atau pegunungan yang merupakan gunung-gunung kecil dan gunung-gunung besar, anakan dari Gunung Ungaran. Induknya itu adalah Gunung Ungaran itu sendiri. Dan jalanan di sini sebelah kanannya atau kirinya bukit. Jika hujan deras bisa longsor tanahnya, dan bukitnya ada yang tinggi, ada yang agak pendek begitu. Di desa ini satu-satunya akses pintu masuk, keluar dan masuk merupakan jalanan ini. Jika mau ke Pasar Limbangan, pulang atau berangkatnya melalui jalur ini. Cuma satu pintu aja. Jika akan ke sono-sono, itu jalanannya buntu. Bisa dilewati tapi jalanannya jalanan bebatuan, susah. Kalau katanya ke sono-sono nanti bisa sampai ke desa sebelah, yaitu Desa Banyuwindu yang di Kecamatan Limbangan Kendal ini juga.